Pesantren Islam Al-Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gus Depan MTS Al-Irsyad Tengaran. Pada hari ini, mulai dari kemarin, kami telah melakukan sebuah kegiatan yang kami sebut dengan perkaju perkemahan Kamis Jumat dalam rangka untuk menerima penggalang baru. Dan ini kami laksanakan berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bahwasannya Pramuka itu adalah sebuah lembaga yang mendukung dalam pendidikan nasional di dalam membentuk siswa yang berakhlak mulia dan berjiwa patriotik dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Dan ini tentu sesuatu yang tidak bertentangan dengan misi pesantren Islam Al-Irsyad, sehingga ini kami lakukan secara berkala setiap tahun sebagaimana yang diprogramkan dalam semua gugus depan pramuka yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dilaksanakan kegiatan perkemahan Kamis malam Jumat yang diikuti oleh adik-adik anggota gugus depan Muhammad Nasir dari kelas 7 MTS Al-Irsyad Tengaran. Kegiatan ini sebagai upaya mengenalkan santri-santri, adik-adik semuanya dengan alam yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk kita semua. Kegiatan ini dilaksanakan di bumi perkemahan Kali Pasang di lereng Gunung Merbabu. Semoga adik-adik bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang sangat bagus dan menggembirakan ini.